Halo Sobat Fakta, siapa nih yang dari kemarin-kemarin? Komen di kolom komentar, Mas Abizar coba ngaji dong, pengen denger. Nah, baru-baru ini sang ibunda Umi Pipik Dian Irawati, saat tengah melakukan live di akun TikTok miliknya, Umi Pipik memperlihatkan Abizar dengan suara merdunya, melantunkan ayat suci Al-Quran. Wadduha wal-layli iza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dengan memakai baju berwarna hitam dan rambut gondrongnya, Abizar nampak melantunkan surat Ad-Duha. Tak hanya Abizar, sang ibunda Umi Pipik pun nampak ikut melantunkan ayat tersebut. Meski nampak terlihat Abizar sedang sibuk dengan handphonenya, namun Abizar tetap melantunkan ayat suci Al-Quran tersebut sampai selesai bersama sang ibunda. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Tak sedikit juga warganet yang kagum dengan lagam suara Umi Pipik, yang begitu merdu saat melantunkan ayat tersebut dengan nada yang sangat tinggi. Subhanallah Umi Pipik, suaranya bikin merinding. Masya Allah Abizar dan Umi suaranya merdu sekali, ucap netizen. Di momen lain, nampak juga sang sahabat para bikers dakwah, membagikan momen Abizar Al-Ghifari yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran Surat Nuh. Qolaya qawmi inni lakum nadhirun mubin ani'budullaha wattaquhu wa'atiqun. Masya Allah, gimana nih menurut kalian? Abizar ternyata, gak hanya gaya pakaian dan rambutnya aja yang keren, tapi ngajinya pun juga lebih keren. Tak hanya Abizar, ternyata aktor tampan Jurdi Pranata pun bisa mengaji. Terlihat dari unggahan Instagram story-nya Jurdi Pranata, baru-baru ini ia memperlihatkan momen dirinya dan Abizar, tengah sedang melakukan kuis tes sambung ayat. Sontak momen tersebut pun kini viral dan sukses membuat heboh warganet. You know, no, my question is, why are you always being like out of town?